Halo Black Pals, saya Bian Christian dari Eggman Garage. Ini mobil saya dengan Civic FD generasi ke-8 dengan gaya street racing look. Saya pakai mobil ini sejak tahun 2014. Nah, saya modifikasi mobil ini awal dari tahun 2018. Untuk konsep besarnya mobil ini saya ngambil dari konsepnya adalah Mugen karena lebih available, baik untuk harian kita gaya juga masih bisa. Untuk pengerjaan mobil ini sekitar 5-6 bulan pengerjaannya. Kalau dari depan kita menggunakan di bumpernya add-on Mugen, terus habis itu kita tambah lagi pakai lips, tapi kita lapis karbon, terus pakai kanat juga, kap mobil juga pakai Mugen RR. Kalau untuk add-onnya sendiri kita full Mugen RR, sampai spoilernya juga Mugen RR. Terus lip samping kita pakai lips yang model karbon, terus diffuser belakang juga hampir bergaya Voltec, kita karbon, terus shark roof karbonnya juga. Untuk kaki-kaki saya udah pakai coilover custom, terus kita pakai velg TE37 ring 19 8,5 rata, ET35 rata. Terus untuk sektor audionya saya pakai subwoofer dari Venom, power saya pakai 2, yang satu Venom, yang satunya adalah Dopang. Terus pakai 2 set two-way, yang pertama dari Venom, yang kedua dari Morel. Nah, untuk interiornya cuma saya lapis kulit aja dan jok depan saya pakai brakes. Kalau impact pada performan, karena mesin ini masih standar, secara performan tidak ada, tapi secara handling itu udah pasti jauh lebih nyaman. Untuk kualitas downforce-nya juga itu pasti dia menyalurkan anginnya juga sangat baik karena kita rencanain juga dengan sangat baik. Untuk totally semua budget kita kurang lebih habis sekitar di angka 50-60. Modif dalam waktu dekat sih untuk dilakukan, pengennya karena suka ceper, pengennya sih yang biar itu enak pakai Airsus. Ya, kalau untuk tip modifikasi ringan yang pasti pastikan pada bengkel-bengkel yang terpercaya, dan yang kedua yang pasti tetap, walaupun mobil bagus bagaimanapun juga, kalau tidak bisa pakai harian sama aja bohong. Ya, ikuti terus perkembangan dunia modifikasi hanya di blacksexperience.com.